Okey, ini adalah 0.5. So, ini adalah Sinovac eh. Sinovac. Sinovac untuk second dose. Saya akan syringe out. Okey, semua ni. Jawab 0.5 ni kan. Okey, ini adalah 0.5. So, ini adalah Sinovac eh. Sinovac untuk second dose. Saya akan syringe out. Ke semua ni lah eh. Okey, so kita tengok kat sini. Nampak tak? Okey, ada vaksin tu kan. So, saya akan ambil semua lah ni. Okey, ya. Yeah. Okey. Okey. Dekat bawah ni nampak ada air sikit, ayah risaulah, takkan sempat masuk ke dalam badan awak pun. Saya kena bagi tahu kan, nanti kan ada angin pun dia tu nak cucuk juga. Dan based on pengalaman saya, kalau dia nak naik macam ni, kita kena buang dia. Kalau dia naik macam tu kan, nampak kan dia naik duduk kat tengah-tengah tu kan. So kita kena buang dia lah. Jadi kalau hidup kat bawah tu je, tak payah risau. Dia tak akan beri efek apa-apa pun sebab dia memang melekat kat situ je. Okey. Okey. So, awak akan nampak sekarang ni dia macam kurang sikit lah sebab ada air tu sikit kan. Okay. So, saya tolak sikit sampai ke jarum mastas lah. Okey, nampak kan? Dari ujung. So, akan start bagi injection. Okey, awak lah. Okey, relax ya. Alright, so, saya capu. Ready kan? Ready. Okay, 0.5 Sinovac untuk second dose. Alright, okay. So, saya cucuk ya. Sorry, okay. So, saya flush in. Relax saja. Alright, sudah siap. Saja boleh tengok ah. Okay. So, tahniah bolehlah pergi convocation dekat belakang. Okay, okay, itu sajalah dek. Okay, okay. Alright, sama. Completed. Salamas tetapi ke hadapan dewan dan beratur dalam satu barisan sahaja serta bersedia untuk mengemukakan sijil digital anda. Harap maklum.